Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Ya, ketemu lagi sama gua di Macan Condet Channel. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Nah, ini di video kali gua kali ini, gua nih rencana nih masih ada hubungannya sama Lebaran, mau ada acara hal bihalal undangan dari Pak Gubernur di Stadion JIS. Nah sekarang nih gue lagi pada ngumpul dulu nih di tempat Korwil buat persiapan keberangkatan. Karena sih udah hampir jam 2 siang. Acara nanti jam 4 sore. Rencananya di sana mau ada eksibisi match trofeo dari Pemprov DKI sama Jackmania, Persija dan apa ya? JIS juga tentunya mainnya di JIS. Yuk, ikutin vlog gua kali ini di acara halal bihalal Persija. Jackmania. Yaudah, kemari. Masih persiapan menunggu yang mau ikut. Nggak ada ngompong. Mau kemana, Pong? Ke JIS. Udah berapa kali ke JIS? Baru 5 sih. Anjay, enak. Gue baru pertama nih. Udah bolak-balik JIS dia nih, si Julai. Ya, ntar kita mau ke JIS, mau acara halal bihalal. Masih menunggu kawan-kawan yang udah ngelis buat ikut bareng Korwil ke JIS. Kondisi sedang hujan deras. Jadi di sini kondisi masih hujan. Dan juga sambil menunggu yang lain ini. Tapi untungnya kita berangkat pakai mobil, jadi masih aman. Oke, udah OTW, kondisi hujan deras. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Ya, sekarang gua udah sampai nih sama rombongan Jackmania Condet. Sudah sampai di Stadion JIS, di parkiran basementnya. Ternyata di sini alhamdulillah cuacanya cukup cerah lah, nggak hujan. Tadi di perjalanan hujan, ternyata di sini kering, agak hujan. Nah sekarang nih gua sama rombongan sedang menuju ke dalam stadionnya. Ikutin terus vlog dari gua di Macan Condet Channel. Cek gimana ya. Wel. Enaknya dari Lambaran ya, rame-rame ya. Iya, di Pantai Lambar. Di Lambaran keluar ya. Nanti mana dulu saja. Ya. Lambaran rame-rame di sana ya, Pak. Oke ya. Keluar sih kayaknya kalau Pak.
parkir sini nggak apa, emang jalannya jauh lebih. Wah, ini siapa nih? Sini naik ini kan? Ini kayaknya happy. Happy. Ya, Blair. Eh, pengen kencing. Kayaknya. Iya, kencing. Ada. Awas kagak kencing. Kayaknya. Toilet gua. Oh, padahal. Gimana? Mau ngapain ini kita? Kita mau halal bihalal Jakarta. Oh, eh. Di mana ini? Di Stadion JIS Jakarta International Stadium. Mantap ya, gede banget dah, asli. Mantap tuh. Hari ini barengan dengan ulang tahun Pak Anies yang ke-53 tahun. Oh iya, kemungkinan mau ngerayain ya. Sekalian dirayain. Sekalian tasyakuran. Cuma ada tropeo. Semoga Pak Anies panjang umur. Amin. Sehat. Win. Maju kotanya. Oh, eh. Juara tim sepak bolanya. Oh, eh. Bahagia warganya. Siap. Mantap. Liganya. Tuh, Stadion JIS gede juga ya. Masya Allah. Ini situasi di pelataran Stadion JIS. Udah mulai berdatangan para tamu undangan. Nah, ini di belakang gua stadionnya tuh gede banget. Di belakang mau foto-foto dulu nih, kita mau foto bareng. Nih para jawara baru pada datang. Kampung tengah ini. Jadi kampung tengah. A few moments later. Oke, mantap. Oke, setelah selesai foto-foto kita lanjut masuk ke tribun. Suasana di lorong menuju ke tribun. Langsung ke dalam.
Ya sudah, nih udah mau masuki tribunnya. Tuh. Ke atas dulu, nemuin Bung Titar. Bung Titar, Minal Aidin. Mau siapa? Nah ini kami, Minal Aidin Mufidin. Oh, baru pada datang. Kapan motor? Mobil. Sama. Mobil anggota juga sih, dia mobil. Hujan di sono deras. Sampai sini. Makanya sampai sini mah cerah. Situasi di Stadion JIS menjelang acara Tropeo. Halo, Bu Hendri dari Kemayoran, apa kabar? Rapat juga. Kocit aduh, laut deh dia. Gak diajak main dia. Hei, dari mana nih? Kemayoran, Kemayoran. Dari Kemayoran namanya Bang Hendri nih. Capek. Agak hujan di sini, gua tadi berangkat hujan. Oh, hujan tadi. Enak. Naik mobil. Mobil? Tiga mobil? Well, banget aja. Kamu siapa? Nih, ngomong-ngomongan, Bang. Ya. Minal Aidin. Musi ini mana? Pandi. Woi, ikut. Kalimalang ya. Ya. Nunggu solo pada-pada noh, anak-anak. Jadi gue bang. Ego. Gimana tuh? Apa Amja? Gimana aja di perasaan lu? Lu pertama kali ke JIS apa udah berapa kali JIS? Baru pertama kali sih. Pertama kali. Gimana kesan-kesan lu pas masuk ke JIS? Ini stadion yang sangat luar biasa ya. Karena stadion yang terbesar di Indonesia sekarang ini. Sekarang jadi Jakarta itu punya dua stadion. GBK dan JIS. Dan saya berterima kasih kepada Pak Anies yang sudah menepati janjinya pada Jackmania untuk membuat rumah baru untuk Persija. Jadi Persija tidak bingung lagi kalau misalkan untuk bermain di partai tandang. Terima kasih Pak Anies. Thank you. Ya, inilah suasana di dalam Stadion JIS menunggu acara Tropeo dari Pemprov DKI yang diadakan oleh Gubernur DKI. Kemungkinan juga nanti mau ada acara perayaan ya, karena hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Pak Gubernur Anies Baswedan ya. Nah ini di belakang gue nih tribun ya, lapangan yang akan bertanding. Kondisinya sudah mulai berdatangan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Minal Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama satu lagi. Saya Pontea. Terima kasih. Wasit sudah bersiap-siap. Sambil menunggu gubernur kita datang, kita akan menyaksikan pertandingan eksibisi. Ini dia, tim Balai Kota. Tepuk tangan dong. Para teman-teman media, ayo teman-teman dari Balai Kota langsung ke lapangan. Dan nanti lawannya adalah tim Simanis Jembatan Ancol.
isinya adalah Persija All-Star. Tepuk tangan dulu dong. Ayo balik kota, ayo masuk wasit pelajit sebelum ujian. Ya pastilah. Baiklah, ini dia pertandingan Balai Kota menghadapi tim Ancol. Selamat menyaksikan. Pertandingan Balai Kota versus Ancol. Gimana di bagian Balai Kota nih di perkuat Andri Tani sama Rezaldi? Mas Andri main nih. Dimain deh, nanti deh. Jadi kiper deh. Thank you.
Pertanyaannya adalah apa saja yang sudah didapatkan ketika bermain di Persija? Trofi. Saya kan nanya rumah, saya kan nanya mobil, saya nanya trofi. Terus perkembangan supporter. Saya tahu bagaimana DJ ini tercipta. Betul. Ya, ada Bumeri, ada Bukur. Ya, jadi saya tahu sekarang sudah berkembang besar. Jadi supporter nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Abang. Nah, coach, berarti kan 5 tahun main yang paling berkesan. Sebuah kenangan dengan Jackmania, sebuah kenangan dengan Persija yang paling berkesan, yang sampai kapanpun juga tidak pernah dilupakan sama Coach Wiwit. Saya hanya dua, satu memberikan lagu buat The Jack. Menciptakan lagu buat The Jack. Lagunya gimana coba? Ayo The Jack. Woi. Kita bergembira. Jadi itu yang tidak pernah terlupakan. Oh itu Coach Wiwi yang ciptain? Saya menciptakan kata-kata dengan. Itu tahun berapa Coach? 98. Nah, 98 tak ada yang terlahir kan 98? Terlahir. Gak mungkin. Lu kayak kepala sekolah udah lu. Nah, apa namanya tahun 98 ya? Oke, yang kedua. Yang kedua membawa Persija juara 2001. Nah, coach, ini kan ngobrol-ngobrol. Karena yang main 10-10, kalau kita kasih main terus capek. Jadi kita coach itu ngobrol. Coach, ketika dulu juara, saya mau tanya. Ini sebenarnya agak-agak rahasia. Bonusnya dibeliin apa? Nah, saya mau tanya. Bonusnya dibeliin apa? Itu ada sebuah ruko yang dijadikan kafe. Rukonya di mana? Di Gresik. Di Gresik. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oke, karena ada prestasi, sekarang kita. Nah, pertanyaan di luar apa? Antara. Nah. Ya. Pertanyaan kedua akan kita mainkan antara Monas menghadapi Balai Kota. Monas mana? Balai Kota sudah ada. Oke, Monas sudah siap. Siap. Ya, langsung Balai Kota. Siap-siap juga. Lanjut. Ayo untuk Jackmania. Semangat Jackmania. Bisik
Yeah!
dari Persija, Jakpro, Pemda DKI Jakarta, dan seluruh stakeholder sepak bola Jakarta untuk saling bersilaturahmi dan bersinergi untuk kemajuan sepak bola Jakarta. Selamat datang buat semuanya, Pak Anies. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan teman-teman dari The Jack katanya mau nyanyi. Mana nih kejutan yang buat gubernur kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pengurus pusat Jackmania mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman khususnya Pemda dan Persija. Yang kedua, hari ini alhamdulillah akhirnya untuk pertama kali secara resmi Jackmania bisa bangga bahwa Jakarta punya stadion sendiri. Ini akan jadi rumah kita selanjutnya. Ini akan jadi tempat kita menyaksikan Persija mencetak sejarah di Indonesia dan juara di Asia. Oleh karena itu, karena hari ini juga ulang tahun gubernur kita Pak Anies Baswedan, kami dari pengurus pusat Jackmania memberikan sebuah bingkisan yaitu album tribute to Persija dari Bung Ferry, mantan ketua umum dan pendiri Jackmania. Ini isinya ada CD lagu-lagu Bung Ferry karangan beliau dan buku kenapa setiap lagu itu diciptakan. Karena satu-satunya hal yang bisa kita banggakan adalah warisan untuk masa depan, sama dengan halnya stadion ini warisan dari gubernur kita Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Gubernur atas stadionnya. Ini kebetulan Bung Ferry juga ada, jadi di sini ini ada buku isinya tulisan-tulisan tentang dibalik lagunya Bung Ferry tentang Persija. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ayo sekarang sama yang sama bersejarah dong. Foto Bung Ferry sama Pak Anies. Ini hadiahnya Pak Gubernur. Saya mengajak Pak Gubernur untuk melihat video drone yang ada di sana, Pak. Inilah ucapan-ucapan yang ada di utara desa. Ucapan-ucapan untuk Pak Gubernur. Dan siangkan, saya
panjang umur dan sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Syarif ini mengucapkan selamat ulang tahun kami juga. Semoga sehat selalu, tetap sukses di surga, tidak diberi kesabaran, kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojek Mania. Selamat ulang tahun Bapak Anies Baswedan untuk Provinsi DKI Jakarta yang ke-53 tahun. Semoga Pak selalu sehat, kesehatan, kebahagiaan, pokoknya yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan untuk berdua. Selamat ulang tahun ke-53 tahun. Ya. Ojek Mania. Dari Persija untuk Bapak Gubernur dan juga untuk perwakilan dari Jakpro, Jis dan juga dari Jackmania. Pak Amono, Pak Panja, ini dia plakat yang diberikan terlebih dari Persija Jakarta untuk Gubernur kita yang sedang ulang tahun di sore hari ini. Silakan Pak Amono. Ya, ini dia pemberian plakat tentunya yang diberikan. Oke. Ya. Lalu didampingi sama Bapak Anies, lalu memberikan plakat untuk Jakpro dari Persija Jakarta. Kita perwakilan, mohon perwakilan dari Jakpro untuk ya, perwakilan dari Jakpro. Oke. Selanjutnya perwakilan dari JIS dan berikutnya perwakilan dari Jackmania dari Persija Jakarta. Ya, Pak Panca dan juga Pak Muno diberikan kepada Bro Diki. Ini dia. Sudah Bro Diki, Pak Muno. Ya, lalu Pak Gubernur, Pak Panja, Pak Muno, kita akan lakukan pemotongan tumpeng sebagai syukuran kita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Gubernur kita. Kita juga berharap tentunya ini juga menjadi keberkahan tentunya bagi Persija Jakarta, keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan bagi kita. Ya, didampingi sama Pak Muno, Pak Panja dan juga Diki, Pak Gubernur akan melakukan acara potongan tumpeng, di mana potongan pertama akan diberikan kepada Pak Amono sebagai perwakilan tentunya dari Persija yang akan mengarungi kompetisi di musim ini. Tepuk tangannya mana nih? Masa stadion segini-gini sepi banget, mana tepuk tangannya nih? Jebret. Ya ini dia berlian potongan tumpeng
Pak Gubernur, lauknya mohon izin yang banyak buat Pak Gubernur. Dia lagi mau makan nasi, Pak. Itu sih. Oh iya, udah mana. Ini gimana ini? Ya, ini dia. Ya, selanjutnya Pak Gubernur mohon izin ini didampingi sama atau kemudian plakat dari Persija Jakarta untuk Japro dari Pak Panca. Oh, untuk Japro. Ya, ini dia dari Pak Panca untuk Japro. Tepuk tangan dulu dong buat Japro. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya, bahwa nanti setelah istirahat sholat maghrib akan ada sesi jurnalis, jadi akan ada Q&A dengan para wartawan ya. Ya, ini dia tepuk tangan dong dari Persija Jakarta dengan Japro. Oh ya, Pak Gubernur mohon izin di hari yang bahagia ini, Persija Jakarta itu kan bukan hanya tim sepak bolanya saja, tapi juga punya tim e-sport yang akan melaksanakan sesi di luar. Ini dia, teman-teman kita dari tim e-sport. Ayo silakan buat bergabung sama Pak Gubernur, berfoto terlebih dahulu. Nah, ini dia, silakan buat foto ini. Ayo teman-teman, beri tepuk tangan yang buat Persija e-sport yang melaksanakan sesi di luar. Ya, udah, terima kasih. Oke, ini waktu sudah semakin mepet, Pak Gubernur. Ganteng bapak gue, bener. Pak, minal aidin, Pak ya. Ah, minal aidin, wal faidin, Pak. Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Persija, The Jackmania, dan semua yang hadir di Jakarta International Stadium, hari ini menjadi bersejarah karena akhirnya untuk pertama kalinya Persija bermain di Jakarta International Stadium. Dan ini hari pertama kalinya The Jack yang selama bertahun-tahun bersabar, bertahun-tahun mendoakan, akhirnya hari ini bisa duduk di kursi penonton menjadi penonton tuan rumah Jakarta International. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Sudah lama penantiannya. Tapi semua ingat, setiap janji adalah hutang. Setiap hutang harus melunasi. Dan hari ini janji itu dibayar lunas untuk saya. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih kepada semua yang sudah bekerja. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Insya Allah tempat ini membawa keberkahan bagi semua. Juara tahun ini. Insya Allah tahun ini juara. Amin. Juara. Juara. Dan pengen sih. Kami juga bersyukur bahwa ini adalah hari-hari kemenangan. Satu Sawal baru saja kita masuki. Dan hari-hari ini hadir penanda kemenangan. Insya Allah benar-benar menjadi penanda kebangkitan baru untuk Persija kita. Amin. Saya juga ingin sampaikan terima kasih. Secara kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun. Alhamdulillah, sebuah kejutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
benar-benar tidak pernah terbayangkan. Saya merasa sangat terharu. Terima kasih, dan terima kasih untuk semuanya. Doakan agar bisa amanah menjalankan amanat ini. Amin. Doakan agar bisa istiqomah. Doakan dimudahkan dalam semua urusannya. Amin. Dan doakan semua janjinya bisa tunai di tempat ini. Amin. Insya Allah kita semua, saya doakan selalu dengan kesehatan. Amin. Terus memajukan kotanya. Amin. Membahagiakan warganya. Amin. Dan insya Allah menjadi kota yang penuh keberkahan. Amin. Kita doakan juga pada semua yang bekerja, teman-teman semua yang berpidato di tempat ini, yang pegang mikrofon hanya beberapa, tapi lebih dari 4.000 orang bekerja siang malam selama 2 tahun lebih untuk membuat mimpi ini jadi kenyataan. Mereka yang bekerja dalam senyap, bekerja dalam sunyi, tidak pernah terlihat, tapi jejak mereka, sidik jari mereka ada di setiap kursi yang Anda duduki. Di situ insya Allah jadi tanda pahala mereka. Pada Jakpro, sebuah amanat telah ditunaikan. Insya Allah sebentar lagi finalisasi sehingga resmi Jakarta International Stadium menjadi home base bagi Persija di Jakarta. Terima kasih banyak lagi Om. Saya sampaikan pada teman-teman The Jackmania, terima kasih. Bung Diki, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Diki dan semua keluarga besar The Jackmania. Juga untuk Persija, Pak Panca, Pak Panca dan seluruh jajaran, terima kasih pada semuanya yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Mania. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur lagi foto-foto dulu sama juara. Jadi buat sekali lagi terima kasih buat kehadirannya hadirin dan juga teman-teman semuanya, The Jack semuanya, dari beberapa koru yang semuanya sudah hadir di sini. Itu ada Romangun, ada Rosari, Tanjung Priuk, Kampung Melayu, ada Pemayoran juga. Gajah Mada. Gajah Mada. Berfoto bersama Pak Gubernur, mohon izin sama teman-teman dari Legend Persija Jakarta. Ya, ini berfoto bersama Legend Pak. Ini dia Legend Persija Jakarta. Ayo foto dulu Legend. Legend foto dulu Legend. Ayo keburu maghrib. Ayo foto dulu, Pak. Pak Gubernur mau istirahat sholat. Ayo foto dulu, Pak Ejen. Ayo, Pak Gubernur mau istirahat untuk sholat maghrib. Oke, 3, 2, 1. Ini dia foto bersama dengan Pak Ejen. Lihat anjir background-nya. Oke, ya, sudah ya. Terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih tentunya bersama-sama dengan kita semuanya hadir di Jakarta International Stadium dalam Trofeo Silaturahmi Jakarta. Lewat sini, Pak. Yeah.
Pak lewat sini Pak. Pak lewat sini Pak. Pak lewat sini Pak. Tadi dari sana Pak. Pak lewat sini Pak. Pak Gubernur mau silahkan. Ya, Pak Gubernur mau teman-teman DJ-nya ya. Silakan untuk berfoto tolong antartik ya. Tolong teman-teman berfoto antartik. Jadi kita menyiapkan protokol kesehatan bersama Pak Gubernur. Sekali lagi Pak Gubernur mau istirahat. Jadi buat teman-teman jangan lupa bahwa saat ini adanya IAE setelah istirahat sholat maghrib. Ya teman-teman jangan lupa untuk kasihan dulu ke Pak Gubernur. Pak Gubernur juga akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat ulang tahun Pak. Ini dia Gubernur kita yang telah menunaikan janjinya, memberikan sanyon yang begitu megah, sanyon begitu luar biasa Jakarta International Stadium. Jadi ya, kita menjaga stadion ini ya. Acara Tropeo Silaturahmi yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta di Stadion Jakarta International Stadium. Nah tadi di belakang gue nih ada Pak Gub udah selesai habis acara. Jadi di acara ini ada pertandingan mini turnamen ya, Tropeo Fun Football. Terus dilanjut dengan seremoni buat merayakan ulang tahun Pak Gubernur kita, Pak Baswedan. Nah, sekarang nih acara udah selesai semua. Sebenarnya masih ada, cuma udah yang acara ini udah selesai semua. Oke, buat kalian semua yang udah nyaksiin video vlog gua kali ini, thank you semuanya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Oke, boy, apoy. Sampai ketemu sama gua di video vlog selanjutnya. Oke, Jack Mania.